dan tentu saja di malam hari disaksikan oleh puluhan ribu pasang mata penonton yang menyaksikan di tribun terpantau. Very well, thank you, dan are you ready? Kita sekarang menuju ke dua pertandingan dari pertandingan dari Nugroho melawan Asep Lukman F20. Itu dia Asep Lukman Budi Jarum kepada dari Nugroho. Kunci masih Embro. Jampingan daripada Super Volcom segera di divisi dari air rapun. Dan juga merokok berikutnya daripada penanggung bunga. Rating 2 tampaknya di sini adalah penguasaan daripada Ipah dari Nugroho. Yang masih pada terowongan kepada Asep Lukman. Tidak kebujang. Yes, ini dia penguasaan terbaik daripada Asep Lukman. Dari kawasan sehingga di sini gerakan awal atau putaran pertamanya milik daripada hostnya tim Embro Ipan Halinugroho. Kali ini jampingannya baik sekali dimainkan sehingga menyusuri daripada Super Volcom dari penara duran yang menjurus kemudian jampingan di sini patah 7-6 madu hitam jamping pada 7-6 madu hitam. Kali ini penguasaan daripada perjalanan Ipan Halinugroho baik sekali. Yoi, itu dia aksi yang luar biasa dimainkan dari Ipan Halinugroho. Kepala-kepala terbunyai pun epic. Bahkan itu dua menit 21 detik 938 fastest lap yang diraih yang sekarang 2022. Lagi-lagi aksinya akan kita tunggu nanti pada kelas FMA di terakhir. Dan segera menuju 6 madu hitam. Kita segera melepaskan dua rider sekaligus apakah di tempat kemarin. Dapatnya mohon satu kekuatan di bawahnya. Siapa kali di sana? Barangkali ada kekuatan yang dimainkan dari putaran berikutnya Aditya Pradana. Lalu sudah ada yang dikatakan mereka. Dan Isam Jamali Aditya Pradana. Ya, masih berada di posisi yang memang hampir ada peringkat yang sama barangkali. Ini kekuatan yang akan dimainkan oleh Jumat Jawa Timur. Ya, itu dia kali sekeraman yang tentu saja menjadi sebuah perjalanan baik bagi Isam Jamali. Sekeraman Yoyo, kali ini giliran Yo, bro, ada perjalanan yang berjalan dengan para Aditya Pradana. Mari kami. Ya, pintar, sekarang pintar. Dari pada Aprijaya, ya, yang dibawa langsung dari Jepang
Apakah berirama? Wow! Dan sinar datang juga dilakukan sangat baik. Nanti dia berada bukan pemain terbaru karena sudah lebih dari 7 tahun. Dan langkah buahnya pada jatnya berakhir kita. Dan hidup! Akhirnya sekarang ini sudah tidak saksikan. Dan Campuran open hit terakhir. WR29 berangkat dari Balikpapan dari dengan Bos Manu yang tentu merupakan semangat daripada Balikpapan Kalimantan Timur, meskipun Temanggung adalah kota asal asli dari seorang karib WR29 kali ini dari Temanggung di kelas campuran open. Ya, kita lihat garis WR29 Kaltim. Ya, let's go. Zahid Arman, Madani 11-12, 11 dengan jersey warna merah di sini, 182. Ini adalah kuda besi yang kemudian memang masih diadakan oleh Temanggung. Parakan ada di sana. Ya, yang pasti Irawan Wibowo sebagai penempatnya untuk urusan balapan adrenalin. Jampingan patah berikutnya diadaki oleh pembalapnya dari Irawan Wibowo perlindungan di Kecabi. Temanggung Parakan Jawa Tengah langsung menyusur pada jalur jampingan tertinggi. Baik sekali di sini miliknya daripada Temanggung yang memang sekarang ini berhasil memenuhi perjalanan terbaik di tahun ini. Apakah nanti akan kita lihat yang Temanggung sekarang ini yang berasal dari Temanggung Jawa Tengah, tuan rumah lawannya adalah dari FWR29 supportnya dari Kalimantan Timur yang pasca Balikpapan. Ya, baru ini terjadi kesempatan di antara mereka. Ya, meskipun sudah satu lap dilakukan dalam kasat mata memang seiring berjalan, namun belum tentu nanti keluar pada kawasan tertutup dari perjuangan yang dilakukan oleh Zahid Arman Madani. Temanggung punya sekarang jampingan sedan, lanjut lagi jampingan patahnya daripada 76 masuk hitam, masuk pada kawasan dari yang rombongan gelapnya 76 rider. Dan namun pasti di sini tidak menginginkan sebuah kesalahan. Dan bagaimana perjalanan yang dilakukan Karim N. Temanggung WR29 Kamis berangsur kembali pulih atau masih justru akan ditinggalkan musuhnya kali ini. Dengan ini pertemuan yang cukup baik dari Aneka Zahid Zahid Arman jauh sekali. Ya, berjepat lagi, berjepat Temanggung tuan rumah. Oke, sampai diberikan Garip WR29 Kaltim. WR29 Kaltim di sini sudah menyatakan diri akan konsekuen. Ya, si Pangeran Kodok. Halo, si Pangeran Kodok. Itu dia cair pembalap yang kemudian lebih kece karena menggunakan jersey dekalnya dari IM Pro. Nyali dari dua rider kita Jawa Tengah yang memang sudah dilepaskan. Dan kembali ke sini sama Pangeran Kota Pengawal Sabu lagi. Nomor 45 jersey putih, ya. Putih birunya di sana. Cap dengan super motor. Lagi-lagi
ya lolos di sini perjalanannya kebetulan masuk ke dalam jaringan sedang Indonesia. Sisi 64 jantungan patah yang dikuasai oleh kakak kakor Indonesia ini. Dan kakor lagi kita kutip sekarang tadi. Lagi dengan kita sama kali. Berjalan dengan Petru Sajana. Cukup memang kita tapi dengan kesalahan Pak Dikman harus kita berjalan pada siang sore dan berhasil kita dalam hari ini. Dari Tulungagung Jawa Timur ya. Dari Tulungagung Jawa Timur ya. Kemudian melanjutkan tugasnya untuk lap kedua. Akan masih menurunkan rumah siapa yang terbaik di antara mereka karena Rizky Haji Samadu berangkul. Kemudian Kasat mata Rizky Pemata Teranda melihat di sana ada Rizky Haji Samadu. Masih ada kesempatan buat membawa pulang beberapa official merchandise kerennya dari 76 Raider ya. Dan Hellclicker agar Riansa ditunggu Tomanggung Afif Octavian Oki 97 yang kita putri dari belakang perjalanan agar Riansa yang belum juga menawarkan aksi terbaiknya kita baru menawarkan fokus pada Riansa agar Riansa di sana perjalanan yang apa-apa yang belum menunjukkan aksi adalah aksi kuda bersih yang dibawa dari Blitar. Ini kuda bersih yang dibaju sama spesifikasinya daripada Aditya Pradana yang peta jurik ya versi waraikan yang tidak terlalu lagi pada jam tinggal sedang miliknya Rujukan Batu Hitam jantik panjang pun kemudian masih lanjut terawangan yang tadi dihadapi oleh Abda Riansa. Ya, handling daripada kuda mesinnya kali ini ya terlihat cukup agresif untuk bisa menaklukkan lintasan kali ini. Oksisiswa yang nanti siapa? Kita lihat ya, wajah yang kemudian tadi sedikit kembali oleh dan satu saja ada sebenarnya kalau kali ini pun kan langsung tidak bernafas juga kalau masih bisa menghasilkan lintasan yang kemudian juga oleh Oksisiswa yang sementara sudah berada di air terakhirnya. Tanda hitam
berhasil dengan catatan waktunya di sana. Agar Yonca mengikuti waktu futbol yang berat. Jawa Timur, Campuran Open. Adi Dastri, ini dia yang kemudian dibawa dari Sidoarjo, Jawa Timur. Berangkat individu saja, alias serta sedunia kerja. Ya, untuk penangkapan kelihatan yang cukup panjang dua leg sekaligus. Kawasannya dikuasai kali ini Super Bolton, Matu Hitam, kemudian Yusufnya dari badan nyali, ajak gak cukup. Kawasan Petok di sana, Genta Autosport, Bariaki berhasil, jambit patah. Tidak ada kendala yang kemudian ya menghiasi perjalanan besoknya. Ya, kemudian kita lihat di sini. Oke, kau Erzuli. Beberapa kali juga mendapatkan ya pengalaman berharga. Ya, pergerakan yang cukup menarik yang sudah mendapatkan Erzuli. Pergerakan dari Erzuli dan kita lihat dari sebagai Erzuli. Daripada pesisir tadi yang kita coba ini RPM ini dan akhirnya berkali dimainkan juga di sini baik ya, gantung gas kita jatuh pada kawasannya di sini dan kami dan sekali berkawasan Erzuli menghadapi lap kedua lap terakhir, lap terakhir itu cacat kurangan Langsung di tempat terbang bagi Erzuli masuk ke finishnya.